Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Citekna. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengkompres gambar format JPG. Dan jangan lupa kunjungi website Citekna di sini. Oke. Jadi, saya memiliki satu gambar yang berukuran 4 MB. Nah, dikarenakan pada saat ini banyak yang melakukan pendaftaran itu seperti CPNS ataupun mengambar kerja dan hal yang lainnya, dan biasanya untuk format gambar diharuskan untuk kurang dari 2 MB. Nah, jadi untuk kamu yang memiliki gambar yang berukuran besar seperti ini, bisa dikompres. Caranya seperti ini, oke? Yang pertama, kunjungi website yang namanya ini, I Love Image. Nah, ini. Lalu ini, this I Love di web ini, pilih kompres JPG. Nah, setelah masuk ke websitenya, kamu tinggal pilih gambar. Nah, gambar ini yang tadi ya, yang ukurannya 4 MB lebih. Oke, setelah itu kamu tinggal klik kompres gambar. Nah, untuk kamu yang ingin sekaligus mengkompres banyak, bisa caranya tinggal klik tombol tambah ini. Nah, tambahkan gambar lain. Klik. Nah, di sini kamu tinggal ambil gambar yang akan kamu kompres. Nah, sebagai contoh kita gunakan satu gambar aja dulu ya. Nah, setelah gambar itu masuk ke website ini, langkah selanjutnya adalah menekan tombol kompres gambar ini. Oke, kita coba. Di sini kamu tinggal tunggu prosesnya aja. Nah, hasilnya adalah yang tadi gambar itu 4 MB lebih 12. Nah, sekarang menjadi 1 MB, 19. Nah, dikompresnya sebesar 72%. Untuk mengambil gambarnya gimana? Nah, kalian tinggal unduh aja gambar. Unduh gambarnya yang dikompres. Nanti gambarnya kan di sini. Oke, kita cek. So in folder, oke. Nah, ini gambarnya. Oke, kita bandingkan dulu ya. Ini yang tadi. Nah, ini yang tadi ukurannya adalah 4 MB. Nah, dan ini hasil setelah dikompres yaitu 1 MB. Kualitas gambarnya gimana? Oke, kita cek aja dulu. Ini adalah gambar yang asli. Oke. Kemudian ini adalah hasil kompresnya. Jadi dalam kualitas gambarnya tetap sama ya. Jadi hanya ukurannya saja yang kompres. Oke. Jadi itulah cara mengkompres JPG yang baik dan benar. Tapi ya kalian harus koneksi dengan internet. Jadi ini online ya, nggak offline. Oke, jangan lupa kunjungi juga
websitenya Tekno. Di sini banyak tutorial-tutorial tentang mikrotik, exploit, jaringan komputer, dan multimedia, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.